Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS kelas 3 bidang studi matematika. Buka halaman 141, latihan 3 menentukan volume kubus dan balok dengan satuan tak baku. Kita mulai dari gambar A. Panjang 4, lebar 2, dan tinggi 3. Jadi untuk menghitung volume kita kalikan 4 dikali 2 dikali 3, hasilnya 24. Jadi volumenya 24 kubus satuan. Demikian juga yang B. Panjangnya 5, lebarnya 4, dan tingginya 3. Jadi volumenya tinggal 5 dikali 4 dikali 3, hasilnya 60 kubus satuan. Yang C, panjangnya 4, lebarnya 3, tingginya 4. Jadi volumenya 4 kali 3 kali 4, hasilnya 48 kubus satuan. Yang D, lebarnya 3, panjangnya 6, dan tingginya 2. Jadi 3 dikali 6 dikali 2, hasilnya 36 kubus satuan. Yang E adalah bangun kubus, di mana panjang setiap sisinya adalah 3. Volumenya 3 dikali 3 dikali 3, hasilnya 27 kubus satuan. Yang F juga adalah gambar kubus yang masing-masing sisinya 4. Tadi volume 4 dikali 4 dikali 4, 64 kubus satuan. Yang G, kubus yang panjang sisinya 5. Jadi volumenya 5 dikali 5 dikali 5, 125 kubus satuan. Yang H, panjang setiap sisinya 6. Maka volumenya 6 dikali 6 dikali 6, 216 kubus satuan. Demikian video pembahasan untuk hari ini, nantikan video pembahasan berikutnya. See you!